Kita beralih ke informasi viral lainnya pemirsa, di mana ada tentara Australia asal Jember yang menjadi, dan kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Asli orang Jawa dari Jember. Sudah berapa tahun bergabung sama tentara Australia? Inilah perbincangan antara dua orang yang diduga TNI dengan seorang tentara Australia yang mengaku berasal dari Jember. Ia mengaku telah belasan tahun menjadi tentara Australia berpangkat kopral. Sayangnya dalam video tidak ada pertanyaan siapa nama tentara Australia tersebut. Namun ia mengaku berasal dari suku Jawa dan lahir di Jember. Tentara Australia itu bahkan mengaku memiliki kekasih, seorang gadis asal Jawa. Saat salah satu yang diduga TNI asal Kota Malang menanyakan kewarganegaraan, tentara Australia itu mengaku sudah menjadi warga negara Australia. Sontak video yang viral ini pun memantik tanggapan beragam dari warga Jember. Secara pribadi saya kaget mendengar berita ini. Sekaligus bangga. Menjadi militer ini kan tidak gampang. Ada syarat-syarat ketat dan harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Sebagai warga Jember, saya sangat bangga karena ini merupakan bukti bahwa orang Jember punya kompetensi yang layak dihargai di nasional maupun internasional. Ya, hal ini menjadi catatan bahwa kemampuan warga negara Indonesia ternyata juga sama unggulnya dengan warga negara Australia. Terbukti dengan sangat mudah pemerintah Australia merekrut warga negara Indonesia menjadi garda terdepan untuk benteng negaranya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Iyalah, bagus. Itu motivasi.